adalah binaan dari Korwil Dropo wilayah Tambak Merang. Bagi saudara-saudara yang ingin belajar, monggo bergabung bersama kami. Ilmu Allah tidak diperjualbelikan. Latihannya gratis, terus ya. Jadi tidak ada biaya apapun untuk latihan ini. Selanjutnya, monggo. Monggo, siapa? Kakung, Kakung. Jadi monggo yang mau bergabung dengan Tapak Sirih. Tapak Sirih adalah tetap SHT. Karena Mas Imam pernah menyampaikan SHT akan pecah, akan hancur. Dan yang bisa mempersatukan adalah nanti kalau sudah di tingkat keyakinan, hanya percaya kepada Allah. Yang kita lihat saat ini adalah Tapak Sirih Lebur Jiwo tidak mempunyai musuh. Walaupun kita dimusuhi, tetap kita doakan mendapatkan hidayah untuk kembali ke benar. Selanjutnya, monggo ganjeli Alif Mawon. Bangun sewu, geser dua atraksi. Ini adalah hanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia sombong tidak akan terjadi. Nyuwun sewu, meraipun dibidak Mas. Mau atraksi herbal. Kepada beliau dipersilahkan. Terselenggaranya acara ini, kontribusi terbesar adalah dari saudara-saudara PSHT Tapak Sirih Lebur Jiwo. Kami tidak menyombongkan diri, kami tidak riak, kami tidak memamerkan ilmu kita sendiri. Ini adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan lewat Al-Qur'an yang bisa kita pelajari. Mas Slamet tidak mempunyai kekuatan. Mas Slamet hanya manusia biasa. Tapi kita berlatih mengkaji dengan nafas, dengan seni meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sama herbal, lumpur akan luntur, akan gugur. Laut asap, segoro asap, gunung jurung. Bisa kita hitung, tidak usah terpisah-pisah. Jangan sampai sombong, jangan sampai membanggakan diri. Ini adalah ilmu Allah yang kita pelajari lewat Al-Quran. Konsentrasi yang mempunyai kekuatan hanya Allah, yang berkehendak hanya Allah. Kalau Allah menghendaki semua ini hancur, pasti akan hancur. Jangankan herbal, dunia pun kalau Allah menghendaki akan hancur. Tidak ada hukum bahwa ketimbangan pekerjaan.
yang punya kekuatan hanya Allah. Manusia tidak punya apa-apa. Terima kasih, mohon dipinggirkan untuk pecane. Sekarang kita lanjutkan acara tambah menang dan RT 28 Joho. Ayo dan sedoyo yang mau belajar monggo ilmu Allah. Niki namung bonus, niki namung isaro bunga. Yang kita harapkan adalah badan kita sehat, bisa menolong saudara kita yang sakit. Perlu kami sampaikan, kemarin saudara kita ada yang kehilangan. Dengan ridho Allah, kita memohon untuk mengembalikan barang itu beserta orangnya. Alhamdulillah, barang dan orangnya datang untuk menyerahkan barang itu. Jadi, kalau kita sudah dikehendaki Allah, memanggil pun tanpa HP bisa datang. Umpamanya pun memanggil Pak Jokowi Radio. Saiki tanteni, insya Allah dengan bidang Allah akan datang dengan tangan kepala tangan awas posisi konsentrasi. Hanya Allah yang memberikan kekuatan. Ah.